3, maju terus perencanaan Indonesia. Yo, what's up guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya menghadirin ya HOC di hari terakhir pengumuman pemenang. Tidak bisa, mohon maaf, tidak bisa saya liput satu-satu guys. Saya hanya sempat meliput beberapa kontestan yang ikannya juara-juara saja guys. Nanti saya kasih dokumentasinya di akhir video ya. Selamat sekali lagi bagi kalian yang sudah juara, dan terima kasih banyak bagi semua peserta yang mengikuti mini kontes HOC Cana di Kota Surabaya guys ya. Terima kasih banyak, acaranya meriah banget ya. Jadi dilihat sekeliling kita ini banyak sekali orang. Tadi juga ada game ya guys, kuis-kuis ya. Tapi belum bos, tapi belum. Gimana bos? Pelet Azura, kata mas siapa? Pelet Azura, pelet Sakura. Ini mantap jiwa. Warna ini, yang Sakura ini. Jadi kalau mau rasa seru, ngeri, seru, ngeri. Mantap. Pelet Sakura jangkrik, kering. Sakura jangkrik, kering. Sakura jangkrik. Gimana bos? Cicilan baru bayar tadi. Cicilan aman ya? Istri masih di samping. Istri masih di samping ya? Tanya kurang kopi nih. Kopi, kopi, kopi. Kopi ya? Iya. Red spot 13 cm. Red spot 13 cm. Mel ya pak ya? Seksinya ya? Mel. Gak tanya si Mel ya? Iya, Mel. Kalau si Mel gimana pak? Wah itu sulit, sulit, ya cuma tanya awan bintang 5 dan 3 ribu sama aja kita berapa menit? Oh ini ada emailnya. Oh ada emailnya, ini email ya. Ya juga ada door prize ya, juga ada apa tanda jawab ya, talk show dengan kristal kita ya guys ya. Jadi memang acaranya terlalu ramai, saya juga salah satu panitia. Maka dari itu saya ngontennya seadanya saja guys ya, nggak bisa tahu detail. Mungkin kalau kalian mau lihat detailnya bisa di videonya bos-bosku atau Eka Setiawan ya guys ya, kurang lebih begitu ya. Oke, nanti kita nanya pendapatnya bagaimana kesan-kesannya mengikuti apa acara kontes mini kontes ini ya. Ketemu sama maestro-maestro konten kreator ya, YouTuber kondang-kondang semua ini, saya mau menanyakannya bagaimana kesan-kesan mereka menghadiri mini kontes di Surabaya ya. Kita langsung mulai aja dari Kimochi ya, perwakilan ini dedengkotnya Kota Malang ya, ini ya suhunya Kota Malang. Anyway, sekarang buat YouTube ya. Ya, halo. Sebelumnya ya, YouTube-nya apa ini? YouTube-nya. Channel saya namanya Stefan. Dulu saya yang review-review otomotif. Nah. Kemudian karena racun dari kofreng ini, akhirnya saya juga main di Cana seperti itu. Dan mengadakan kontes Cana kan kemarin kan? Ya, kemarin. Sukses bro ya. Dua kali kontes Cana sukses, ramai. Hasil belajar dari suhunya. Nah, bisa aja ini. Merendah ya. Jadi gimana kesan-kesannya bro menghadiri mini kontes Surabaya? Ada kritik dan saran? Kalau dibilang sempurna, semua pasti ada minusnya. Kesempurnaan milik Allah. Ya. Nah, kesempurnaan hanya milik Tuhan. Tapi kita tidak melihat kekurangan itu. Yang kita lihat, ya bisa saling belajar lah. Nanti teman-teman yang ada di Sobat Cana yang ada di Indonesia bisa menghubungi Kofreng dan teman-teman meminta tolong. Gimana ya caranya supaya di kotaku bisa hebat seperti Surabaya ini? Seperti itu sih. Nah, kalau acara kesannya seperti gimana, ini kesannya? Mantap. Meriah, cukup meriah. Sangat meriah. Momen yang paling saya suka tadi ada
bos ini mau nyanyi aku lelakimu, woi mantap, mantap. Sama mungkin ada pesan terakhir, Korek. Ini nanti di... Oh ya, jangan terakhir. Nanti ini lanjut lagi dari acara yang kemarin. Saya numpang promosi dikit ya. Boleh. Nanti di bulan Juni ada acara lagi di Malang. Acara Rodu Singosari yang kemarin, latber dari MSC. Kemudian nanti dilanjutkan sama Mas Rahul ini di kelas regional ya. Regional, tapi untuk kelasnya mungkin akan ditambah setara dengan kelas nasional. Nah, jadi regional mengikuti banyaknya peserta. Kalau memang memenuhi kriteria akan ditambahkan sampai kelas nasional, guys ya. Di bulan Juni ya. Juni. Kota Malang. Malang, Singosari ya. Singosari. Singosari, guys. Temanya Singosari, tapi kotanya Kota Malang, guys ya. Dihadirin, guys ya. Jangan pakai lama. Nanti flyernya ditunggu. Okay. Flyernya kapan terbitnya kira-kira? Kira-kira bulan Maret nanti akan diluncurkan sama bulan Maret akhir. Akhir atau April lah. April ya, akhir Maret atau April nanti ditunggu ya flyernya dari Malang ya, konteks sana ya. Oke, okay. Terima kasih, Bro. Untuk pesan-pesannya, Bro, mungkin buat orang-orang penghobi tanah, pesan-pesannya ini udah cukup bagus, apalagi dengan varian kelas baru tadi ya, yellow klasik ya, membawa masa yang cukup banyak juga, dan kiper-kiper jadinya bertambah seneng lah, istilahnya. Tambah semangat. Iya, semangat juga jadi, untuk keep. Jadi nggak selamanya yang ikan bagus itu ada kelasnya, tapi ternyata ada yang klasik juga, jadi euforianya jadi beda. Tanah tanpa bunga pun bisa ada kontesnya, guys, sekarang ya. Iya. Oke. Rasa terima kasih banyak nih, Bro, sudah dikomentarin. Terima kasih. Bro Kimochi juga. Sekarang Bang Eka. Bang Eka ya, pinisirin nggak? Bang Eka, gimana kritik ataupun testimoninya acara Jose kali ini? Mungkin kalau aku nggak ada kritik sih, ini luar biasa banget ya, bos, guys. Jadi kalian wajib itu sebenarnya meniru ya. Jadi kalian harus melihat kontes-kontes yang ada di luar, khususnya di Surabaya ini. Bahkan ini adalah inovasi yang terbaru, klasik dan bisa banding nilai. Itu luar biasa banget loh. Belum pernah, belum pernah sama sekali saya melihat kontes yang ada banding nilai. Jadi keputusan juri itu tidak mutlak dan venue-nya luar biasa. Ini di mall yang masih baru dan masih bersih dan rapi banget dan nah betul profesional banget dari security-nya apa segala macam, pokoknya overall jos gandos. Wes itu aja. Terima kasih, Pak. Terus pesan-pesan buat penghobi tanah? Jangan bosan-bosan melihara acara dan selalu datang setiap kontes-kontes di kota kalian, bos ya. Terima kasih. Jangan lupa ya, bos. Ini channelnya sudah pasti ya, subscribe Eka Setiawannya. Nah, sudah kalian pasti tahu lah. Nah ini dia ya, the one and only, the one and only ya, idola saya akhirnya bisa saya datangkan ini di kota Surabaya ya. Nah, ya suhu predator ini, guys ya, bos, semua bosku Franz Aven. Gimana, bro, sama pertanyaannya, kritik dan testimoni atau ada komplain apa? Pokoknya untuk semuanya acaranya pertama emang keren banget ya, bosku ya, dan kerennya aku apresiasi karena udah mulai dengan sebuah kelas baru tanpa bunga. Ini sangat membuka kesempatan buat kita yang punya cana bunganya gak ada, akhirnya masih bisa ngambil. Pokoknya nih awal terobosan, pokoknya pelopor lah dari HOC. Aku apresiasi banget, dan juga pelayanan panitia, wah mantap banget, ramah. Terus kalau kita undangan gue starin dilayani dengan baik, itu poin yang sangat baik. Dan untuk tambahan lagi masukan, kayaknya tanknya kurang kayaknya, serius. Oh my god. Pas -1, -2 itu masih banyak teman-teman itu bahkan di Bali yang mau nitip. Waduh, gak ada slotnya. Aku bahkan mau bawa lagi ikanku full slotnya. Soalnya karena kita banyak pertimbangan, pas ini mau masukin apa ya, pas di hari H2 pengen masukin, ah udah full. Lalu gimana acaranya? Komentar di acaranya apakah cukup meriah? Wah, meriah banget pokoknya, cara buset dah. Ini karena ada ini ya peraturan PPKM. Kalau enggak pasti lebih ramai lagi, lebih ramai lagi. Meriah karena ada kalian di sini. Oh, thank you. Ada kalian di sini. Bahkan aku tuh nyanyi. Iya, ya, sampai nyanyi dua lagu ya. Dua lagu khusus buat spesial HOC. Ya, jangan yang positif aja, siapa tahu ada yang negatif. Yang kurang tadi. Kritik yang kurang, tank palingan Tanknya kurang. Padahal masih banyak lagi yang mau nitip bahkan teman-temanku. Oh, siap. Iya. Nanti kita akan adain cadangan tank untuk menampung slot-slot yang kekurangannya, guys. Iya, bertahap, guys. Dari kecil menanjak ke besar. Doain ya, guys ya.
semoga kita bisa mengadain sampai 1000 tank. Amin. Terus pesan-pesan buat penghobi cana di seluruh Indonesia. Penghobi cana intinya kayak gini, bos-bosku datang bawa cana, cana kalah tidur semua, bodo amat, yang penting kita datang ngumpul. Karena hobi cana gak selamanya kita harus mau ngontes menang, gak perlu menang, yang penting kita kumpul, ketemu teman-teman, ikan kita mau tidur mau apa terserah, kita tunjukkan bahwa kita hobi cana, cana kita mau tidur mau gak bagus, intinya kita sayang, ya udah kita rawat gitu, mencintai tanpa syarat. Karena kalau kalian datang di kontes, maka kalian bisa bertemu ini. Iya, ya, bertemu bisa semua. Bisa silaturahmi, menambah teman ya. Apalagi kalian masa lihat di handphone doang. Iya. Yes. Apalagi langsung tatap muka, dikasih stiker lagi. Benar. Dan ya, juga kita bisa tahu PR ikan kita itu ya, dia yang penting. Kesalahannya di mana, kurangnya di mana, bisa di treatment ya. Bisa di treatment lanjut lagi. Pokoknya lalu, keren dah. OC mah, no comment, ada best dah. Ya. Terima kasih banyak ya buat teman-teman semua ini yang sudah antusias menghadirin dan membantu meramaikan ini. Betul. Apa mungkin kalian bukan apa-apa kita ya? Untuk apa ya? Celebrate kesuksesan HOC, kita penutupan ngomong HOC dan wur-wur gitu kok ya. Boleh. Oke. Boleh. Ini jadi gimana HOC wur-wur gitu. Okay. Seperti biasa. Kita sama-sama jadi, ya. Kita penutupan ya guys ya. Langsung tanpa lama-lama lagi. HOC wur-wur. Bye bye. Just watch me grow. Play to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it, I'ma make. Call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my love. Call me offensive, even though Joey ain't gonna lie. I 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 ain't gonna visot rapi ya guys, tapi semua wajib mendaftar ulang di meja panitia baru bisa memulai visot ya guys. Mulai lebih seperti gini. Nah ini bos suhu bunga ya, Red ya, datang juga. Terima kasih banyak bosku, ini guru besar gue nih bang.
terima kasih banyak. Kopi, terima kasih banyak. Sudah membantu Ose setia dari awal sampai akhir. Istimewa. Ini Om Jenggot Jaki ya, dan Ri Bondowoso. Terima kasih bro. Dan mengikuti ajang kontes, pokoknya KOC Propor ini ya, baru masih luar biasa. Pokoknya luar biasa. Mantap. Terima kasih bos-bosku. Mungkin untuk Bang Eka, bagaimana kesan dan pesan dalam kontes virus bencana ini? Mini kontes. Saya ini udah dua kali Propor. Tidak ada penurunan, terus peningkatan, luar biasa sekali. Saya sangat salut dan mungkin ke beberapa kota ya, saya beberapa kali kan mengikuti kontes-kontes di beberapa kota, bahkan yang terus berinovasi, menurut saya salah satunya adalah Surabaya. Surabaya ini dari pengurus panitia maupun foundernya AOC ataupun KCS itu terus membuat inovasi-inovasi terbaru untuk teman-teman supaya ikan-ikan kalian dapat turun diajar kontes. Itu luar biasa sekali. Khususnya buat bestarnya ini memang luar biasa servisnya. Luar biasa. Oke, mungkin lanjut dari Pak Kodok Film, Mbak Suri. Boleh Mas Kiyang maju ke sini buat bantu kita mengasih pertanyaan? Mana nih? Boleh langsung maju ke atas panggung. Ini Mas Kiyang dari Nakama Aquatic yo. Ngawuri loh, edukasi tentang perikanan ini ngawuri banget loh. Nah ini ada Bang Eka juga dari Bali, salah satu webstar kita ngawuri loh guys ya. Mungkin nanti bisa bantu ini loh, ngasih pertanyaan ya. Oke ya. Ini mau mulai dari siapa dulu, Mas Kea? Boleh, Mas Kea, boleh. Bantu kita dong kasih pertanyaan buat teman-teman. Boleh perkenalkan diri sampean kalau kuat kenapa Mikrek? Wiki dari Surabaya. Jawabannya apa Mas?